Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uqliq wal-khatimi lima sabaq nisir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratiq al-mustaqim wa ala alihi wa midarihi al-azim fi kulli lahatin wa nafasin adadama wa si'ahu ilmullah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tuassir bi tamim bil khair. Wa la khawla wa la quwata illa billahi alim azim amma ba'du. Yang saya memuliakan, yang berbahagia Ustaz Azizul selaku Tuan Imam, Tuan Muazzin, barisan ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur, Glen Mary Shahlam, seterusnya muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sekali lagi kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dihimpunkan oleh Allah pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dalam kita membicarakan tentang kelebihan satu surah di dalam Al-Quran, walaupun ia pendek tetapi ia terlalu agung dan mempunyai kelebihan yang terlalu banyak. Itulah yang disebut sebagai surah Al-Ikhlas, yang mana setiap daripada kita, baik daripada anak-anak kecil ataupun orang yang telah dewasa, akan menghafal surah ini, yang mana mengikut pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dan juga Al-Hasan dan juga Atha Ikrimah dan Jabir radhiyallahu anhu taala, surah Al-Ikhlas ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah Mukarramah. Adapun pendapat daripada Ibnu Abbas, Qatadah, Adhah dan As-Sudi radhiyallahu anhu taala mengatakan ia merupakan surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah, yang mempunyai 4 ayat 15 kalimah dan 47 huruf, iaitu surah yang begitu agung di dalam Al-Quran. Surah ini kerana keagungannya, maka sebahagian ulama mengatakan ia mempunyai 20 nama. Disebut sebagai Al-Ikhlas, yang termasyur yang kita sebut surah Al-Ikhlas kerana ia menceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan, baik zatnya, sifatnya, afalnya, perbuatannya. Kerana surah inilah akan membebaskan hamba daripada kesyirikan dan daripada terjerumus ke dalam api neraka, agar kita itu tidak tergolong di kalangan tashbih dan tajsim terhadap Allah, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Dan surah ini juga diakhiri dengan walam yaqul lahu kufuwan ahad, bahawa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Disebut juga sebagai At-Tanzil kerana ia diturunkan, dan disebutkan sebagai At-Tajrid kerana sesiapa yang terpahat dengan surah ini, maka dia akan mengosongkan jiwanya selain daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap kelipan mata, setiap hembusan nafas, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut sebagai surah at-tauhid kerana mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebut sebagai surah an-najah kerana barang siapa yang rajin membacanya,
akan menyelamatkan dirinya daripada kesyirikan dan azab api neraka. Disebut sebagai al-wilayah kerana sesiapa yang tertambat untuk membaca surah Al-Ikhlas ini, maka Allah akan mengurniakan pangkat kewalian pada diri seseorang itu. Dan disebut juga sebagai surah An-Nisbah kerana orang-orang musyrik ketika itu di Mekah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Macam mana kalau orang kafir bertanya kepada kita, tuan-tuan, sifatkan Tuhan kamu, macam mana rupa Tuhan kamu? Kami ada Tuhan yang kami sembah, kamu sembah siapa? Inilah. Maka Allah SWT menjawab tomahan daripada orang kafir Quraisy itu dengan menurunkan surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahus samad, ya? Tempat segala makhluk memohon kepada Allah, yang berhajat kepada Allah. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan surah ini juga disebut sebagai surah Al-Ma'rifah kerana sesiapa yang memahami akan kandungan surah ini dengan sebenar-benarnya, maka kenallah dia kepada Allah. Kerana mengenali Allah ini wajib bagi kita mentauhidkan Allah dengan sifat Allah istighna, iaitu Allah itu terkaya. Jadi jangan ditafsirkan dengan Allah maha kaya, terkaya dengan 11 sifat istighna Allah itu. Dan Allah itu istiqar, yang mana berhajat semua makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nak kita kenal tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zat? Iaitu diri sesuatu yang mana fikiran kita tidak akan sampai untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yang zat tidak menumpang pada sesuatu. Zat ni ada dua, tuan-tuan. Satu zat yang qadim, iaitu zat yang tidak ada mulanya. Satu lagi zat yang baharu, iaitu semua yang ada dalam alam ini baharu. Inilah tauhid, inilah akidah. Kerana awaluddin ma'rifatullah, awal kenal agama, nak kena benar-benar kenal kepada Allah. Kalau tidak, tak sah ibadat kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan disebut sebagai surah Al-Jamal. Jamal ni apa, tuan-tuan? Kecantikan. Allah itu maha cantik. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha cantik dan Allah sukakan kepada kecantikan. Maka apabila kita menghadap kepada Allah SWT, pakailah cantik-cantik. Allah suka. Pakai molek-molek, Allah suka melihat hambanya berpakaian begitu cantik di hadapan Allah SWT. Iaitu dengan menyifatkan Allah SWT dengan kesempurnaan dan menyucikannya dari segala kekurangan. Disebutkan juga sebagai surah Al-Muqakhishah, iaitu melepaskan daripada kesyirikan dan kemunafikan. Begitu juga barang siapa yang membaca ini disebut sebagai mu'awizah, akan terlepaslah dirinya daripada fitnah dunia dan akhirat. Dan disebut sebagai al-samad, Allahu samad. Dalam ayat kedua ini, tempat bergantungnya semua makhluk kepada Allah. Dan ia juga disebut sebagai al-asas, kerana di dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan, assisatil samawati wal arduna sam'ala qul huwallahu ahad, diasaskan 7 lapisan langit dan bumi di atas tapak surah ini. Disebut juga sebagai surah al-maniyah kerana surah ini akan menghalang daripada fitnah kubur barang siapa yang rajin membacanya. Dan juga disebut sebagai surah al-munafirah. Kenapa munafirah? Untuk menghindarkan syaitan
Barang siapa yang rajin membacanya, maka syaitan bertempiaran lari daripada mendekatinya. Dan disebut juga sebagai al-mudathir, kerana barang siapa yang rajin baca surah Qul Huwallah, dia akan didampingi oleh para malaikat. Surah yang mudah. Dan juga disebut sebagai surah al-bara'ah, kerana membebaskan daripada kesyirikan. Disebut sebagai al-muzakirah, kerana mengingatkan hamba tentang tauhid yang benar-benar tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut sebagai al-munawirah. Munawirah ni apa? Iaitu menerangkan hati. Itu sebab nak terang hati tuan-tuan baca pada air saja Qul Huwallahu Ahad. Kemudian disebut sebagai al-insan, kerana keperluan manusia yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaitan surah ini dengan sebelumnya, iaitu surah Al-Lahab, di mana Abu Lahab dan kekerasan penyembah berhala yang menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tentang tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Adapun surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu Allah menjawab tentang tomahan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh salam. Dan surah ini mempunyai rukun-rukun akidah. Surah ini mempunyai rukun-rukun keimanan yang benar-benar untuk kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan daripada surah ini, tuan-tuan dan puan-puan, mengikut hadis-hadis yang sahih, sebagaimana dalam sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajula asyashariyah faqana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhatamu biqul huwallahu ahad. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki kepada satu kumpulan tentera yang kecil jumlahnya. Dia membaca di dalam solat surah Al-Fatihah. Lepas Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila mereka pulang, semuanya balik. Falamma raju'u zakaru zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalika. Maka sahabat pun cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ni yang engkau utuskan lepas Fatihah saja baca Qul Huwallah. Lepas Fatihah saja baca Qul Huwallah. Tak ada surah lain ke, ji? Maka Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, tanyakan kepada dia, li'ayyi syai'in yasna'u zalika. Tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan? Maka laki-laki tadi menjawab, la'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu ay aqra'a biha. Saya membacanya kerana ia adalah sifat Allah yang Maha Pengasih dan saya suka membacanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada lelaki itu bahawa Allah mengasihinya. Hanya baca Qul Huwallahu Ahad. Begitu juga ia mempunyai sifat-sifat salabiyah yang negatif bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga surah ini menjadikan kita itu kekasih Allah. Kerana hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan, man kana yuhibbul qur'ana fa huwa yuhibbullah. Sesiapa mengasihi Al-Quran, yakni surah Al-Ikhlas ini, maka dia mengasihi Allah. Dan apabila seseorang itu dikasihi oleh Allah, maka makhluk lain juga akan turut mengasihinya. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, satu kisah tuan-tuan. Pada satu ketika Jibril alaihi salam turun di Tabuk. Turun di Tabuk. Kita tahu peperangan Tabuk. Satu tempat Tabuk. Lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Jibril bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu taala telah pun wafat di Madinah. Sahabat engkau Muawiyah Al-Muzani dah wafat di Madinah. Nak tak, kata malaikat, aku lipatkan bumi ini untuk kamu sehingga kamu dapat menyembayangkan jenazah Muawiyah ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku nak. Maka Jibril AS pun merendahkan sayapnya. Dan baginda Nabi SAW menyembahyangkan jenazahnya diikuti oleh dua saf malaikat. Satu saf 70,000. Kalau dua saf 140,000. Kemudian baginda Nabi SAW selepas daripada solat jenazah Muawiyah Al-Muzani bertanya kepada Jibril AS, kerana apakah dia ni mendapat kemuliaan begitu tinggi sekali, wahai Jibril? Maka Jibril AS mengatakan, kerana beliau suka dan kasih dengan surah Al-Ikhlas dan sering membacanya sama ada ketika datang dan pergi, berdiri dan duduk, dan pada setiap situasi hanya surah Al-Ikhlas dibaca. Hebat surah Al-Ikhlas ni. Begitu juga surah ini diriwayatkan daripada Mubarak Al-Fadalah daripada Thabit daripada Anas radhiyallahu taala, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka surah ini, iaitu surah Al-Ikhlas. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada lelaki itu, inna hubbuka iyyaha adkhalal jannah, sesungguhnya kesukaan kamu kepada surah ini akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Ini surah yang agung, surah yang pendek, surah yang tidak ada tolak bandingannya. Begitu juga diriwayatkan oleh Malik daripada Ubaidillah Ibn Abdul Rahman daripada Ubaid daripada Hunain berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah ini sahabat Nabi, Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, aqbaltu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Aku tiba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar seorang lelaki membaca surah Al-Ikhlas. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibat, wajiblah. Aku tanya, apa yang wajib ni ya Rasulullah, wa ma wajabat, apa yang wajib? Rasulullah mengatakan, al-jannah, wajiblah laki ini mendapat syurga. Surah ini, tuan-tuan dan puan-puan, seringkali dibaca oleh baginda Nabi SAW pada malam yang begitu mulia, di mana lima malam yang tidak ditolak doa. Pertamanya malam awal Rejab, malam Nisfu Syaban, malam Jumaat, dan malam dua hari raya. Dan setiap malam Jumaat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib fi lailatil jumaah. Nabi biasa ketika solat maghrib pada malam Jumaat akan membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, diikuti dengan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Itu surah yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Dan qul ya ayyuhal kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran. Sebagaimana hadis yang menyebutkan, iza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Surah iza zulzilat, surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu menyamai 1/2 Al-Quran. Kalau baca dua kali, khatam. Kemudiannya, wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad mengimbangi, menyamai 1/3 Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Walaupun nampak pendek, tuan-tuan, tapi mempunyai fadilat yang begitu besar. Seumpama pada malam Jumaat kita baca surah Yasin. Di sini diamalkan surah Yasin. وَمَنْ قَرَأَ يَسِنْ قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ أَشَرَ مَرَّةٍ. Sesiapa yang membaca surah Yasin, Allah menulis baginya dengan membacanya seperti membaca Al-Quran 10 kali.
Allah. 10 kali nak baca Quran, tak larat kita ni. Tak larat. Baca Yasin saja. Ha. Dan kita hadiahkan pula kepada ahli kubur. Kita baca Quran, kita baca Yasin, baca Qul Huwallahu Ahad, hadiahkan kepada ahli kubur, di mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, selepas kita membaca Al-Quran, maka kita berdoalah, Allahumma ja'al misla sawu bima qara'atul li fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini kepada si fulan. Eh, jangan kita tidak membaca untuk ahli kubur. Begitu juga hadis yang menyebutkan tentang kelebihan ini, iaitu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat berkumpul, Rasulullah tanya, Ayu ajizu ahadukum ayyakra as-asulusal Qur'ana fi laylatin. Adakah lemah seorang dari kamu semua ni, wahai sahabat, untuk membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? 1/3 Al-Quran banyak je, bukan sikit. Tak larat kita. Tak larat kita nak baca. Maka sahabat ketika itu masing-masing merasa sukar. Macam mana kami nak baca 1/3 Al-Quran, ya Rasulullah, satu malam? Mana kemampuan kami nak baca, ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran, kerana baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allah jazza Al-Quran salasata ajza, faja'ala qul huwallahu ahad juz'an minal Quran. Sesungguhnya Allah membahagi Al-Quran itu kepada 3 bahagian. Dia menjadikan surah Al-Ikhlas 1 bahagian daripada Al-Quran. Besar surah Al-Ikhlas ni. Cukup besar. Ha? Pada satu hari baginda Nabi SAW menghadap ke arah para sahabat. Maka Rasulullah keluar bertemu dengan sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, Aqra'u alaikum sulusal Quran. Aku akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran. Kalau Ustaz Azizul kata, tuan-tuan dan puan-puan jangan balik dulu, saya nak baca 1/3 Al-Quran, kita balik tuan-tuan. Tak larat kita nak tunggu. Bila nak habis? Pukul 1 pun tak habis. 1/3 Al-Quran kalau dibaca oleh Tuan Imam, balik kita. Biar dia seorang-seorang je lah. Allahu Rabbi. Maka Rasulullah SAW pun, Qul huwallahu ahad Allahu samad, hatta khatamaha. Maka Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas sampai mengkhatamkannya. 4 ayat je. 4 ayat saja. Maka dalam satu riwayat lagi Rasulullah mengatakan, Ashhadu, berhimpunlah kalian. Berkumpullah kalian. Sa'aqra'u alaikum sulusal Quran. Kerana saya akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran pada hari ini. Berkumpul semua. Takut ke kita berkumpul? Kalau Tuan Imam cakap macam tu, cabut lagi kita. Tuan Imam baca lah seorang-seorang, kami balik dululah Tuan Imam. 1/3 Al-Quran, nak tunggu macam mana? Allah. Maka orang ramai pun berhimpun, Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas. Inilah yang Rasulullah SAW mengatakan, Inni qultu, sesungguhnya saya katakan kepada kalian tadi, Sa'aru alaikum sulusal Quran, bahawa saya akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran. Ala wa inha ta'dilu sulusal Quran. Ketahuilah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Allah besar. Itu sebab surah yang paling banyak kita baca di dalam solat-solat sunat. Dalam solat sunat taubat, dalam solat sunat hajat, dalam solat sunat fajar. Begitu juga dengan ba'diyah, begitu juga dengan qabliyah. Lepas fatihah baca kuliah, lepas tu baca qul huwallahu ahad. Rajin-rajin baca. Di dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walazi nasi biyadihi la ta'dilu sulusal Quran, demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya, iaitu kekuasaan Allah, sesungguhnya ia menyamai 1/3 Al-Quran. Dan Imam Ar-Razi berpendapat surah Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran
Kerana maksud yang tertinggi daripada seluruh syariat dan ibadat mengenai zat Allah, yang mengenal sifat-sifat Allah dan juga mengenal af'al perbuatannya Allah yang tidak sama dengan makhluk. Tak sama. Sifat Allah, zat Allah, sifat Allah yang maha penyayang. Kita maha penyayang juga, yang penyayang, tapi kadang-kadang dendam ada. Allah tak. Itu beza. Ha? Allah itu sifatnya innallaha ghafurur rahim, yang mengampunkan. Kerana dengan sifat pengasihnya Allah yang akan mengampunkan dosa kita apabila kita beristighfar minta taubat kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, walaupun memenuhi langit dan bumi dosa hambaku, pasti aku akan ampunkan apabila dia memohon keampunan. Itu Allah. Kita tuan nak maafkan orang pun payah. Nak maafkan orang pun payah kita. Berbeza kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat berbeza. Ha? Walaupun kita ni kadang-kadang hati kita masih lagi belum lagi boleh nak maafkan orang yang inaya kita, orang yang buat tak betul dengan kita, tetapi Allah tidak. Berbeza penyayang pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ha? Al-Imam Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Mahmud Al-Nasafi menyatakan dalam tafsir An-Nasafi bahawa hadis, siapa yang membaca surah ini maka sesungguhnya dia telah membaca sepertiga Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran ayat-ayat ini menunjukkan ketauhidan kepada Allah SWT. Sifat tauhid itu, Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang-bilang. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga walam yakullahu kufuwan ahad, yang menyamai juga dalam surah Asyura di mana Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak ada sekutunya, tidak sama dengan makhluknya. Inilah sifat-sifat yang orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar orang itu ikhlas dalam mengatakan Allah itu esa, bukan berbilang-bilang. Salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang, Rasulullah mendengar. Ini disebut dalam kitab Sunan Al-Arba'ah, di mana daripada Abdullah Ibnu Buraidah radhiyallahu taala daripada bapanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki yang sedang solat sambil sembahyang. Dia berdoa dengan surah ini. Allahumma inni asluka bi'anni ashadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bahwasanya aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa, lagi menjadi tempat tumpuan sekalian manusia yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada baginya yang setara dengannya. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengar doa daripada lelaki tadi itu, maka Rasulullah mengatakan, walazi nasi biyadihi, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, laqada sa'alahu bismihil azam alladhi iza su'ilabhi u'ta wa iza du'yabihi ajab. Sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dia meminta dengan nama itu, Allah pasti akan mengurniakan permintaannya, mengkabulkan doanya. Dan apabila dia berdoa dengannya, pasti Allah akan memustajabkan doanya. Berdoa dengan surah Al-Ikhlas. Berdoa dengan surah Al-Ikhlas. Kalau kita nak terselamat daripada kubur, mungkin selepas ini Tuan Imam lepas Isyak akan baca surah Al-Mulk 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa 'ala kulli syai'in qadir. Itu surah Al-Mulk 30 ayat. Bukan semua orang boleh baca tuan-tuan tiap-tiap malam. Tak semua orang boleh baca. Tetapi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Abu Nu'aim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi mardil ladzi yamutu fihi lam yuftan fi qabri wa amana min da'tahil qabri
wa hamalatul malaikatu bi akuffiha hatta tuhajizahum minasirati ilal jannah. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika sakit membawa kepada kematian, kalau kita lawat orang sakit hampir kepada sakaratul maut ke, ketika dia sedang nazak ke, maka suruh dia baca surah Al-Ikhlas ini. Nescaya dia tidak akan difitnah di dalam kuburnya, akan mendapat keamanan daripada himpitan kubur, dan malaikat memikulnya dengan tapak-tapak tangan mereka sehingga dia melepasi sirat al-mustaqim dan sampai ke syurga. Apabila orang, kita ziarah orang sakit ke hospital ke, kaum kerabat kita ke, ayah kita ke, mak kita ke, ataupun saudara mara kita ke, suruh dia banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas ni. Banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas ni. Kerana akan melepaskan himpitan kubur. Terselamat dia. Dan ia juga sebagai menambah rezeki kita. Baginda Nabi SAW menyebutkan, man qara'a qul huwallahu ahad, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, hina yadkhulu manzilahu, nafatil faqra'an ahli zalikal manzil. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, nak masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, akan ternafilah kefakiran daripada penghuni rumah tersebut. InsyaAllah tidak akan ditimpa kefakiran, iaitu tidak akan ada kesusahannya. Ini disebut dalam satu hadis di mana riwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini daripada Suhail Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala mengatakan, ja'ala rajulun inan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyaqa ilaihi al-faqra wa dhiqal ma'isyah, lalu mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kefakirannya dan juga kesempitan hidupnya. Waqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, idza daqalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahad summa sallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan fa'ala ar-rajulu fa'adara Allahu alayhi ar-rizqa hatta afada ala jiranihi wa qarabatihi. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini susah sangat hidup aku, sempit sangat hidup aku ya Rasulullah, fakirnya hidup aku ini ya Rasulullah, tak cukup rezeki aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apabila kamu memasuki rumah kamu, maka hendaklah kamu memberi salam sama ada di dalam rumah itu ada orang ataupun tidak. Kalau ada orang, kita bagi salam, assalamualaikum. Orang jawab, jangan tak bagi salam tuan-tuan masuk rumah, kerana itu merupakan doa selamat sejahtera kepada tuan rumah, dan orang rumah pula, orang dalam rumah pula menjawab. Kalau tak ada orang, kita bagi salam, assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, ucapkanlah salam ke atasku. Dalam satu riwayat, berselawatlah kepadaku, ucapkan salam kepada baginda Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan bacalah surah Al-Ikhlas sekali. Pertama bagi salam, sama ada orang tak ada orang. Kemudian mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian baca surah Al-Ikhlas sekali saja. Lalu lelaki itu pun melakukannya, maka Allah pun menurunkan rezeki yang banyak ke atasnya sehingga melimpah kepada jiran dan kaum kerabatnya. Ini surah Al-Ikhlas. Hebat. Ada juga surah yang untuk kita mencukupkan rezeki, seumpama surah Al-Waqiah yang kita baca setiap pagi, tapi tak larat, panjang. Surah Al-Ikhlas pendek, mudah. Kita ni nak mudah.com tuan-tuan. Sebab man arafa nafsahu ka arafa rabbah, barang siapa kenal dirinya, dia kenal kepada Allah. Kita tahu diri kita lemah. Kita ni bukan orang yang kuat. Kita ada tak ada kemampuan. Ini yang kita mampu.
Itu sebab baginda Nabi SAW katakan, la takhiran mina ma'rufi syahir, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nampak kecil, tetapi punya fadilat yang begitu besar. Nampak ia lekeh, nampak ia seolah-olah tak ada nilai, tetapi ia mengenungi kelebihan yang begitu agung. Dan surah Al-Ikhlas juga akan mengampunkan dosa orang yang membacanya. Man kara kulli yaumin mi'ati marratin qul huwallahu ahad nahallahu anhu dzunuba khamsina sanatan illa an yakuna 'alaihi din. Sesiapa yang membaca pada setiap hari surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, nescaya Allah memadamkan dosa-dosanya selama 50 tahun kecuali dia mempunyai hutang. Ha, hutang kena bayarlah. Kerana tergantung amal kita itu selagi kita berhutang. Adapun Allah akan mengampunkan dosanya selama 50 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun ya, 50 tahun Allah ampunkan dosanya. Saya pernah bagi amalan ini kepada jemaah saya di Kelang. Di Kelang saya mengajar di Meru. Di apa namanya, kuartas TNB saya bagi. Jadi salah seorang jemaah tu selepas dia jumpa saya, dia kata, saya dah lazim kena ustaz. Setiap hari saya baca surah Al-Ikhlasnya 200 kali. Hebat. Dia baca, saya tak pernah baca tuan-tuan. Bagi kat orang, kita sendiri tak pernah baca. Allahu Akbar. Kita sendiri pun tak baca. Tapi kita bagi kat orang, orang baca. Mudah-mudahan Allah kurniakanlah pada tuan-tuan dan perempuan mudah untuk membaca surah Al-Ikhlas ni. Ya? Imam At-Tirmizi berkatakan tentang hadis ini, hadis yang gharib. Ya? Begitu juga disebutkan di dalam riwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyana ma ala firajihi fanada alaihi yaminihi summa qaraa. Sesiapa yang hendak tidur di atas tidamnya, maka hendaklah tidur di sebelah lambung kanannya, lambung kanan menghadap ke arah kiblat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, qul huwallahu ahad mi'atan marratin. Fa idza kana yaumil qiyamati yaqulu rabbu azza wa jalla ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Nak tidur, Rasulullah kata tidur di lambung kanannya. Cara tidur yang sunnahnya iaitu meletakkan pipi kita, tangan kita itu di telapak tangan di pipi yang kanan, tidur menghadap ke arah kiblat. Maka apabila hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, wahai hamba-Ku ya abdi, masuklah syurga dengan mendahulukan bahagian kanan kamu. Allah, 100 kali. Moga-moga kita dapatlah beramal tetap yang amalan yang paling mudah. Sebab kita nak beramal yang payah-payah memang kita tak kuat atas kesibukan kita dan sebagainya. Jadi ini amalan yang kecil tapi mempunyai gandaan yang besar. Banyak amalan yang kecil, kita ini kena cari amalan yang ada kelebihannya, iaitu amalan yang sedikit tetapi besar fadilatnya. Seumpama kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, ia menyamai 72 ribu kali tahlil la ilaha illallah sekali baca. Ataupun kita membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Barang siapa yang membaca, semoga Allah SWT membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, sekali saja dia baca setiap hari, dia telah memenatkan 70 malaikat untuk menulis ganjaran baginya 1000 hari. Amalan yang kecil tapi besar. Itu bagi kita lah, kita ni orang yang tak kuat. Kita nak orang yang, kita nak amalan yang kecil tapi ganjarannya besar. Apa guna amalan besar tapi kita tak boleh nak buat? Beramal dengan amalan yang besar tapi kita tak boleh nak buat, tuan-tuan. Ataupun membaca selawat-selawat yang lain, membaca selawat Al-Fatih,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uqliq wal khatimi lima sabaqna siril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa midarihi al-azim fi qulil amati wa nafasina dalam mausil mullah. Barang siapa yang membaca ini disebut dalam kitab Muniyatul Musalli, maka Allah SWT akan memberi kepada dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu selawat fatih, itu sebab beramal. Kita ini kena ada amalan dalam diri kita. Begitu juga disebutkan man qara'a qul huwallahu ahad, sesiapa membaca surah Al-Ikhlas pada setiap hari fi kulli yawmin khamsi marrah, pada setiap hari sebanyak 50 kali. Nudiya yawmal qiyamati min qabri, nescaya dia akan diseru pada hari kiamat dari kuburnya. Qum ya madihallahi fadkhulil jannah, berdirilah wahai pemuji Allah dan masuklah ke dalam syurga. Allahu Akbar. Itu sebab Rasulullah SAW menyebutkan salasun man ja'a bihinna ma'al iman. Tiga perkara. Siapa yang datang dengannya bersama iman, dakhala min ayyi abwabil jannati sya', akan masuk syurga dari mana-mana pintu syurga yang dia kendaki. Wazuwija minal huri aini haitsu syaa, dan dia akan mengahwini bidadari ketika mana dia kendaki. Allah, man afa'an qatili, iaitu orang yang memaafkan orang yang membunuhnya. Itu sebab kita sebelum tidur maafkan semua orang, tuan-tuan. Maafkan semua orang, orang yang bermusuh dengan kita maafkan, jangan simpan dendam. Man afa'an qatili wa adda daynan khafiya, dan menunaikan hutang yang tersembunyi. Wa qara'a duburul kullu salatin maktubah qul huwallahu ahad asyara marratin, dan membaca setiap selepas daripada solat fardu surah Al-Ikhlas 10 kali. Pilihlah mana satu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah, ataupun yang datang salah satu ya daripadanya ya Rasulullah, yang pertamanya iaitu orang yang memaafkan orang yang membunuhnya, ataupun orang yang menunaikan hutang yang tersembunyi, yang ketiganya iaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Maka ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, apakah salah satu daripadanya boleh pilih ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, atau salah satu daripadanya, pilih yang mana satu. 10 kali kita baca surah Al-Ikhlas. Maka itu juga akan membina mahligai kita di dalam syurga, di mana direwatkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad asyara marratin binallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, nescaya Allah membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Satu hari baca 10 kali. Kita azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung dalam 5 minit insyaallah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina
وصم مقام innaka la tuhliful mi'ad. Sama-sama kita membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Kita sambung sikit dah tuan-tuan dan puan-puan. Dari dalam Awsat Ma'ajim Al-Tabrani dengan sanad yang agak daif, tetapi daif ini hadis yang pertamanya hadis yang sahih kerana parawi-parawinya yang sikah. Keduanya hadis hasan, hadis yang baik. Adapun hadis daif ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk fadilat, untuk kita beramal itu dibenarkan, tetapi untuk berhukum itu tidak dibenarkan. Untuk mengamalkan sesuatu dan selagi ia tidak terlalu daif, maka banyak hadis-hadis daif. Malah Imam Bukhari pun ada satu kitab yang meletakkan tentang hadis-hadis dan yang daif. Di dalam satu hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca asyara maratin banallahu lahu qasran fil jannah, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali nescaya Allah akan membina untuknya sebuah maliga di dalam syurga. Wa man qaraha 20 maratan bunaya lahu qasran, barang siapa yang membaca 20 kali nescaya akan dibina untuknya dua buah maligai. Wa man qaraha 30 maratan bunaya lahu salasah, sesiapa yang membaca 30 kali disdimina untuknya tiga buah maligai di dalam syurga. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala mendengar sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu banyaklah maligai kita nanti. Allah, banyaklah maligai kita di dalam syurga. Moga-moga kita jugalah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikurniakan oleh Allah SWT maligai di dalam syurga. Siapa tak nak? Kini tak dapat maligai. Macam tuan-tuan mungkin adalah maligai, saya tak, rumah flat ya. Kita nak di dalam syurga. Moga-moga dapatlah maligai. Yang terakhir tuan-tuan, di mana? Bukan terakhir lah, ada sikit lagi saya nak kongsikan. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, ataupun Sayyidina Ali ni boleh kita sebut radhiyallahu ta'ala, moga-moga Allah meredainya, karamallahu wajahah, moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marata alal maqabiri wa qara qul huwallahu ahad 11 maratan summa wahada ajrahu lil amwat utiya minal ajri bi adadil amwat. Sesiapa yang melalui kawasan perkuburan, lalu kawasan perkuburan, banyak kita lalu kawasan kubur, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian dia menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Lepas baca, Allahumma ja'al misla sawubina qara'tu li fulan. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan qul huwallahu aku ni Al-Quran ini kepada si fulan. Sebutkan ahli kubur yang kita nak bagikan. Kemudian dia menghadiahkan pahala untuk orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Nescaya dia kurniakan kepadanya balasan pahala sebanyak mayat-mayat tersebut kepada orang yang membacanya. Itu di antara hadis yang disebut dalam hadis riwayat Arafi'i dan terdapat di dalam kitab Kanzul Al-Umal. Begitu juga, man qara'a qul huwallahu ahad 100 maratin fi sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali di dalam solat lepas Fatihah, qul huwallahu 100 kali, kalau laratlah, kalau tak larat jangan, takut jatuh pingsan nanti. Dan pada masa yang lain nescaya Allah menulis baginya pembebasan daripada api neraka. Begitu juga dalam satu hadis, man qara qul huwallahu ahad
مئة ألف مرة أعتقه الله من النار وتحمل عنه تبعات. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 ribu kali, nescaya Allah membebaskannya dari neraka dan menanggung daripadanya segala dosa-dosanya. Itu 1000 kali. Baik. Yang terakhir tuan-tuan, lepas ni kita balik tidur. Lepas balik ni kita ada balik tidurlah. Di mana sabit di dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taala menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi karaha ma'an mu'awizatain wa masaha mastata'a min jasadi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas bersama Al-Mu'azitain, iaitu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kul ni. Lalu menyapu apa yang dapat dicapai dari seluruh badannya. Rasulullah tadah tagak tapak tangan baca kul huwallah, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, disapu ke seluruh badannya. Itu akan melindungi kita daripada gangguan syaitan. Begitu juga dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur baca 21 kali. Insya-Allah rumah kita akan terselamat daripada dimasuki pencuri, daripada bencana. Nak tidur baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim. Bismillah je. Tak payah panjang-panjang tuan-tuan. Kalau panjang-panjang kita tak larat. Belum habis baca kita dah tidur dah. Ini kita ambil yang pendek-pendek. Begitu juga pada waktu pagi kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan juga surah Al-Mu'azzitain, iaitu kul huwallahu ahad, ku a'udzu birabbil falaq, ku a'udzu birabbin nas. Pada waktu petang dan pagi dibaca 3 kali akan melindungi kamu pada setiap hari. Allah akan melindungi kita daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluknya yang lain. Ini kita harapkan surah yang pendek tetapi mempunyai kelebihan yang begitu besar, surah yang begitu ringkas yang dapat untuk kita sama-sama beramal dengan apa yang disebut di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kepada Ustaz Azizul yang sudi menjemput saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama juga duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Moga-moga Allah SWT akan menurunkan kepada kita kebaikan dan Allah SWT akan mengampuni dosa kita. Sama-sama kita menadah tangan agar Allah SWT akan merahmati perhimpunan kita ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جم جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا معه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يبعنا شقيا ولا مهرودا ولا مهروما اللهم عسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته